Arena Silan, no tipu-tipu klub. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Ciao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Oke, sobat YouTube, sobat Narendra dan pemirsa semua, dukung terus channelnya Narendra Sila dan kasih support agar berkembang. Nah, ini saya berada di Desa Pajaran, Kecamatan Balung Bendo, Sidoarjo, Jawa Timur. Ini lagi warga lagi bersih-bersih kerja bakti untuk membersihkan makam yang ada di sini. Ini seperti yang ini sudah ada struktur ya. Kanji. Struktur. Apakah ini bayangan kanji? Ada kemiripan ya? Ini siapa ya? Ini lagi bersih-bersih. Terutama ini. Dan ternyata ada struktur yang luar biasa. Gitu ya. Atasnya ada kecamatan Tiburan dan makam. Dan di sini ada batu MBC kotak, entah ini itu umpak atau apa ya. Terus ke atasnya lagi ada struktur yang sangat jelas sekali. Ini masih menempel ya mas ya? Menempel, masih original. Nah, ini masih asli ya struktur batu kotak ini. Kembali kami warga lagi bersih-bersih makam umum ya. Oke sobat ya, itu tak saya tunjukkan bentuk dari struktur ini ya. Ini masih alami, masih belum ada perubahan sama sekali karena warga lagi membersihkan. Ini saya kesini gitu. Ini ya. Karena ini batu-batunya bukan besar-besar ya. Sobat. Jadi kita lihat juga seperti ini. Dan enak ya. Coba ini agak lagi mengerok-ngerok ya. Ini. Ini dalamnya berapa cm mas? Dalam? Ini masih dalam ini. Masih dalam ya? Iya. Struktur ini. Oh struktur ya? Iya. Ini kan masih ada sasaran. Ini dulu ditemukan kapan mas? Ada seperti ini? Udah lama ya? Berarti apa sebelum ada makam ini atau gimana ya? Kemungkinan seperti itu ya. Jadi sebelum ada makam ini sudah ada ya. Ini ya. Masih dalam kan? Oh masih dalam ya. Cepat. Memang sebagian besar struktur ini terpendam di dalam tanah, sebagaimana situs-situs kuno lainnya. Ini menempel ya mas ya? Ini sistem korset kayaknya. Jadi bentuknya ini mengkotak-kotak ya. Ini siapa ya? Batu-batanya yang ini merupakan salah satu contoh bentuk batu bata kuno pada masa kuno. Itu memang batu batanya sangat berukuran sangat besar sekali. Ini melengkung ya mas. Yeah. Cuma ketebalannya kira-kira berapa mas? 4 ya? 4. Kira 4-5 ya. Dengan ketebalan sekitar 4 cm, dengan lebar sekitar 20 cm, dan panjang sekitar 30 cm. Ini warga, nah ini loh, ini juga nempel ya mas ya? Ya ini nempel, ini tertata ini, sampai ini tertata. Dalam. Iya ini. Ini sobat. Contoh dari batu bata era kerajaan sangat besar sekali. Kita kan ini dari era Majapahit.
kita nanti tanya pada warga. Mbak, aku ini deh. Kita tanya pada warga. Ayo ini, ayo ini. Kita kata sama tante warga. Eh, lu balik ini. Warga, warga. Eh, mana ini? Coba itu. Iya, sini Mas. Oh, Mas Eka. Ini ada struktur bangunan seperti tembok seperti ini. Ukurannya juga besar sekali. Nah, sama ini contoh batu yang sangat besar. Batu bata. Ini posisinya masih terstruktur atau sudah roboh? Masih terstruktur kayaknya. Kalau kita gali. Dugaannya bangunan apa ini? Kayaknya sih tembok. Mungkin apa ya, seperti pemukiman ini. Sudah pernah dilaporkan teman? Ini belum pernah, cuman kalau warga sekitar sudah tahu. Jadi untuk kepala desa atau perangkat desa setempat tahu kalau di sini ada situs seperti ini. Cuman nggak pernah dirawat. Warga sini kalau menyebutnya itu situs goa. Yang digulukan tanah itu katanya yang disebut situs goa memang ada goanya. Iya, dulu pernah ada. Pada waktu masa mungkin saya enggak gak ngumani lah bahasa Jawa biyen nih. Mungkin mbah saya dulu pernah tahu kalau di sini ada goanya. Goanya ada di mana, Mas? Tepatnya di depan tadi gerbang masuk makam. Makam ini. Oh, di pintu gerbang ya, masuk itu. Gerbang. Kalau mencari dari sisi mitologi ya, Mas. Mitos ya. Iya. Ya. Apa, Mas, yang ada, Mas? Segi mitosnya. Mitosnya sering kali kalau orang lewat itu ular besar yang nyebrang, tidak ada batas apa namanya kepala sama ekornya, nyebrang di depan makam ini. Nggak tahu itu berbentuk pusaka atau yang lain, kita sedetail itulah. Sering, Mas, melambat? Sering kali. Jadi ada ular lewat berarti mau ada bencana. Nah, oh, mitosnya gitu? Iya, nggak tahu orang meninggal atau apa. Begitu nampak ada bencana. Iya, orang meninggal biasanya. Warga. Jadi pertanda ya, pertanda kalau meninggal ya. Iya. Atau pawiling ya, Mas? Iya. Pawiling. Diingatkan sama leluhurnya gitu. Iya, gitu. Kalau di dulunya tempat ini buat apa, Mas? Menurut cerita rakyat itu. Untuk sebelum ada makam, Mas. Untuk penggemblengan katanya, penggemblengan kesatria Majapahit, karena di sini berdekatan sama Pelawangan, situs Pelawangan, di sana pemukiman warga, terus tidak jauh juga sama situs Kamalagian yang ada di Klagen, Krian, jaraknya mungkin 2 kilo dari sini. Oh, situs yang Kamalagian itu prasasti zaman Erlangga, Raja Erlangga ya, Mas? Iya, benar. Nggak jauh dari sini. Katanya diberbunyi tentang Waringin Pitu, ya, Mas, ya? Waringin Pitu. Iya, dekat memang. Kalau dari sini, dari Jabaran ke situs Waringin Pitu itu kurang lebih hanya 1 kilo tempatnya. Oke, sahabat. Saya akan menunjukkan ya, ini ada batu lingga yang luar biasa di makam ini ya. Dan juga ada batu andesit. Mas, andesit kan bikam lagi. Mesan matam atau pak matam, dan di sana ada batu lingga. Sebenarnya saya akan tunjukkan ya, batu lingga ya, dekat dengan struktur batu bata yang ada di sana ya, di tempatnya orang-orang lagi apa membersihkan makam itu ya. Ini batu lingganya di sini ya.
Oke, sekian dulu ya, caranya berhasil lah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam rahayu, salam budaya, salam sejahtera untuk semua.